Ya masuk. Itu dia. Ini berapa senti ini, Bang? 65 senti. Cakep, bro. Gede. Bang, ini dia dagingnya enak gak sih? Wah, saya udah pernah nyobain. Mantep kalau didik sayur kuning. Yakin? Yakin. Saya udah nyobain ikan alam semua, saya cobain. Ini enak nih? Enak. Apa? Itu ada peacock bass singuk. Singuk ya. Jual berapa singuk? Singuk kena 18.000, ukuran 7 sampai 9 cm. Red parrot. Iya, cuman ini yang tail. Oh, yang tail. Kena berapa dia? Kena 35.000 aja. 35.000. Sampai 15 cm kena 75. 75.000. 75.000. Sagar. Ya, sejenis kayak aligator. Jenis aligator. Iya. Size-nya ada 10. 12. Jual berapa? 10.000-an. Bau albino. Wih, bau albino. Iya. Wih, iya, bau albino jual berapa? Nah, 175. 175. Jual berapa? Dari kolam itu kena 30.000. Harus ya. Yang itu 22. Ini lebih gede. 22 cm, oh. Arwana super red. Coba digeser kemari. Harga berapa nih yang ini? Sama aja. 1,9. 1,9, Bro. Nah, sampai 2. Marbel itu diameter 14 cm. Ya, kurang lebih 1,5. Saya jual. Marbel. Di atasnya motoro. Silangan juga hybrid. Di atas motor. Nah, ini yang jenis tembaga. Paris tembaga? Iya, betul. Jual berapa, Bang? Kalau sekarang emang harganya sih lagi turun. Kalau setahun lalu ini seukuran 1 in kena 7.000 sampai 5.000. Sekarang 3.500 Pak. Ini kita akan kita review ikan-ikan yang ada di tempatnya Bang Topik. Ya, tempatnya ada di Simone Permai. Jalan 1 Jalan Jeda 10 nomor 103. Salam ngobok-ngobok. Enggak ngobok. Enggak asik. Ini berapa nih? Kalau ini ukurannya 8-10 cm. Dan silver. Berapa dan silver? Ya, dan silver ini kena 45.000. 45.000, Bro. Ini dan silver, Bro. 45.000 buruan. Iya. Ini Kalimantan. Sumatera. Ya betul. Silver albino ada size-nya sekitar 12 sampai 13 cm-an. 13 cm jual 150 aja. 150. Betul. Banyak nih ikannya. Ternyata banyak nih ikannya. Dap khususnya dap. Ada 3 ukuran. Betul. Ini kita hajar ini deh. Oke, ini di ukuran 17 cm-an. Dutch silver juga, ya 17 cm di harga 85. Dutchnya cuma 85.000, Bro. Betul. Terus ini apa? Itu ada peacock bass singuk. Singuk ya. Jual berapa singuk? Singuk kena 18.000, ukuran 7 sampai 9 cm. 18.000? Ya. Begitu. Ah, ini dia. Itu blue parrot. 35.000, 3 jarian lah. Blue parrot. Ya, red parrot. Ya, cuman ini yang tail. Oh, yang tail. Kena berapa dia? Kena 35.000 aja. 35.000 parrot. Ya. Size-nya gede. Siap. Yang ini. Nah, itu ukurannya agak kecil, ukurannya 13 sampai 15 cm, kena 75. 75.000. 75.000. Ya. Edan, Bro. Edan. Sehat-sehat lah, aman. Sehat, Bro. Iya. Dats, Bro, Dats. Datsnya di obral, Dats di obral. Nah, ini Fujeta. Fujeta Gar. Ya, sejenis kayak aligator. Jenis aligator. Ya. Size-nya ada 10. 12. Jual berapa? 10.000-an. 10.000-an. Ya. Fujeta. Ya. 10.000-an. Ya. Kita gaskan lagi. Ini ada silver ukuran 18-20. Size-nya 18-20. Ya. Harga 80.000. Di sini ada bawang juga. Bawang apa ini? Bawang albino. Wih, bawang albino. Ya. Wih, iya, bawang albino jual berapa? Nah, 175. 175. Udah settle ini. Udah. Aman. Aman ya? Ya, aman. 175 ya. 75.000. Edan, Bro. Oscar, yang ini. Ini suara apa ini? Paris. Ini masih bahan. Masih polosan. Oh, polosan? Iya. Jual berapa? Masalah dari kolam itu kena 30.000. Paris ya? Iya. Yang berarti bukan? Bukan. Ini biasanya sih sebenarnya lebih ke kuning. Cuman kayaknya tahu dari pembesaran kolam jadi begitu warnanya. Oh, ini berapa lama di sini? Yang ini 30.000, ini yang slayer.
Ini 30.000. Ya. Udah berapa lama di sini? Udah 1 bulan yang lalu lah. Warnanya enggak berubah? Enggak berubah. Begini aja. Udah begini aja jadi warnanya cakep ini. Iya, kayak platinum bukan, kuning bukan. Mata merah kan? Mata merah. Oscar ini dahsyat. Labelnya platinum, gua nggak bisa labelin platinum, mata merah, iya. Tapi memang top banget dan ini ada 3 jarian, iya. Dan harganya cuma 30.000 aja. 30.000. Iya. Yang panjang ekornya. Yang slayer. Slayer. Slayer berapa slayer? Yang slayer, wah umpet ya. Umpet ya. Mana dia? Oh ya. Kalau itu slayer sisa gak gedean, kena 17 senti. Berapa dia? Kena 125. Slayer ya, 125 ya. Ini slayer juga nih ya. Itu yang kecil. Yang kecil berapa emang? Itu yang kecil cuma 50.000. Iya, slayer. Yang gede? Yang gede 125. 125. Iya, ya, kalau yang gede long fin loh. Nah, oh iya, long fin atasnya juga panjang. Iya, betul. Cuma agak ke belakang dia bro, sorry kalau nggak jelas. Ini cuma 50.000. Iya. Terus? Oscar Tembaga. Oscar Tembaga. Iya. Ini jual berapa Oscar Tembaga? Oscar Tembaga 13-14 cm, harga partai 35. Itu. Paris Tembaga ya? Paris Tembaga. Dia obrol sama dia. Itu. Dia obrol cuma 35.000. Tapi warnanya lebih ke alami, lebih ke lemon lah. Iya. Tembaganya tembaga kuning, kan biasanya pakai tembaga red. Iya. Itu. Cari yang beda, silahkan serok. 35.000. Bungkus. Yang ini. Sama aja, sama ya, 35.000 ya. Masih satu indukan. Satu indukan. Nah, ini bawah. Nah, ini main fish pesanan buat ke Bang Kabitung. Main fish Angel. Fish Red Mamon. Angel fish. Ya, Red Mamon. Yang buat ke Bang Kabitung. Matanya merah dia. Mata merah betul. Tapi bukan platinum memang. Bukan. Berapa dia harga? Kenal 5.000. Gocengan ya. Iya. Gila 2 in lebih, Bro. Betul. 2 in. Kurang lebih 5 cm ya 2 in. Iya, 2 in. Betul. Ada yang lebih gede lagi. Nah, ini kecil-kecil apa nih? Itu sama Botia. Botia apa ya? Sumatera. Oh, ya. Lain lagi ini sih ya. Lain lagi. Di sini ada marble. Marble di pojok kayaknya lompat. Marble Lancer. Mana dia? Lah, hilang nih. Ada yang hilang ya? Mana tuh mana? Ini? Oh iya marble? Iya. Wah marble, oh iya marble yang kecil. 5-6 cm. Astaga, gue belum lihat ini yang kecil begini. Oh ini marble juga. Berapa duit bang? 10.000-an. Dia makan cacing? Makan cacing itu udah benar-benar aman. Aman ini? Isi 100% tawar. Edan bro. Udah, ngeri. Sekarang kita hajar ini dia yang bikin gue penasaran. Dia punya super red. Dan dia ada dat juga ini. Iya. Kita datnya dulu lah sebelum ke super red yang lain lah. Ada yang jumbo. Itu yang jumbo 30 cm dat Sumatera 4 bar. Harga? Harganya kena 700. 700. Edan. Murah. Terus datnya yang kecilan. Yang ini dat NGT Papua. Ini NGT? Iya. NGT agak gede ini yang 20 cm ada ya? 30 cm. Eh berapa? 1,5 kalau NGT. Memang dia agak pedes. 28. 30 senti. 1,5. 1,5. Terus ini NGT juga? Sama, NGT agak kecilan. Penon belakang? Sumatera juga. NGT ini berapa kecilan? Itu kena 900. 900 ya? 25 senti. Nah itu? Itu kena 500. 500? Iya, 23-25 lah. 23-25. Bahaya. Mengerikan bro, mengerikan. Ini yang gue bikin penasaran, dia punya arwana juga super red. Iya. Ini harganya berapa? Kalau buat pedagang 1,9. 1,9. Ya. Ini ada nggak 20 cm? Ada 20 cm. Yang ini? Yang itu 22. Ini lebih gede. 22 cm. Oh. Arwana super red. Coba digeser kemari. Harga berapa nih yang ini? Sama aja. 1,9. 1,9 tuh. Nggak sampai 2 juta. Iya. Ekornya merah. Ekor merah sampai 2 juta ya. Bahaya. Pari. Pare marble itu diameter 14 cm. Ya, kurang lebih 1,5 ya jual. Marble? Marble. Di atasnya motoro. Silangan juga hybrid. Di atas motoro? Betul. 1,5. 1,5. Ya, ini karena ada luka, udah kering. Ya, aman. 1,5 ya? Betul. Mata merah nggak dia? Kalau mata, wah, kayaknya kuning hitam, Pak.
Berekan dong. Sedikit kita spill ke belakang kenapa di sini harga Oscar-nya murah-murah, ternyata di sini hasil kreasi sendiri. Oke, siap. Ya kan? Sini. Hasil kreasi sendiri di sini Bang Topik, dia punya indukan Oscar. Betul. Dan ini adalah penyelamat dunia. Penyelamat dunia. Bagaimana kemarin dia sempat terkena musibah, ikan kirimannya mati senilai 80 juta. Pelan-pelan, pelan-pelan bangkit dari hasil indukan bangkit ini. Hasil dari indukan ini. Oscar. Oscar, betul. Ya kan, ini indukan Oscar yang kita bicarakan bukan cara dia teknik breeding-nya bukan. Yang kita bicarakan adalah hasil anakannya yang harganya murah. Seperti apa contohnya? Ini kebetulan lagi ada di depan kita nih. Iya. Ini indukannya. Nah, ini anakannya. Anakannya ini yang jenis tembaga. Paris tembaga. Iya, betul. Jual berapa, Bang? Kalau sekarang emang harganya sih lagi turun. Mm-hmm. Kalau setahun lalu ini ukuran 1 in kena 7.000 sampai 5.000. Sekarang 3.500 paling. Ini. Iya. Tapi partai kalau 500. Oh iya, partai, Bro. Jadi untuk pembesaran yang mau buat jualan lagi, punya empang kosong, punya akuarium kosong, silakan. Betul. Perawatannya gampang, ini tinggal dikasih cacing aja, habis dikeroyok sama dia. Benar. Karena juga lagi ada ngelor. Ada ngelor. Iya, karena ngelor ya. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Gelap. Nanti kapan waktu kita kembali lagi, akan kita cara breeding-nya gimana? Piranha. Apa? Piranha. Mana? RBP. Oh, ada RBP? Ya. Punya RBP dia, Bro. Sorry, gue pikir Oscar. Bekas makannya habis. Oh, bekas makannya tuh. Ngeri. Nah, tulang. RBP berapa? RBP kena 7.000. Ini size-nya? Kurang lebih 67 lah. 67 cm ya? Betul. RBP ya? Iya. Red Belly? RBP. Red Belly P. Red Belly P. Ini dia RBP, Bro. Ah, Red Belly. Oh, sisa makannya. Sadis. Dikulitin sama dia. Sadis. RBP. 7.000-an? 7.000 harga partai. Partai ya? Oke. Okay. Bang, sili api, Bang. Sili api boleh? Gue penasaran, Bang. Sili api lu. Tadi kan baru kita spill sebentar. Iya. Jadi sekarang saya waktu, Bang, ya. Oke, siap. Yang jumbo. Yang jumbo. Sekalian. Yang itu juga nggak apa-apa. Iya. Mana dia? Ini di kolom. Mana dia? Yang jumbo nih. Yang jumbo. Ini 65 cm. Wih. Seger mana ini? Mana? Dia makan cacing tanah doyan banget dia. Iya, udang beku saya kasihnya. Udang beku ya? Iya. Dia masuk. Nah. Itu dia, itu dia. Ini berapa cm nih, Bang? 65 cm. Cakep, Bro. Gede. Bang, ini dia dagingnya enak gak sih? Wah, saya udah pernah nyobain. Huh? Mantep kalau didik sayur kuning. Yakin? Yakin. Saya udah nyobain ikan alam semua saya cobain. Ini enak nih? Enak. Disarankan konsumsi juga. Widih. Marahnya merahnya keluar. Harga? Harga 150. Waduh, jumbo, Bro. 65 cm. Ya. Jumbo, jumbo, jumbo. Cuma 150 cm. Ya. Nah, yang sana, Bang, yang kecilnya, Bang. Oke, siap. Kita spill yang kecil. Kita hajar, Bro. Kagak ngena dia. Biasanya pojokan. Kagak ngena dia. Ahlinya kagak ngena tuh. Udah di kolam, gimana kalau di sungai? Biar banyak. Wuh, ini. Oh. Wadidaw. Kita pindahin. Wadidaw. Beuh. Ngerok ya, Bro. Ah, jangan lepas dulu, Bang. Biar situ, Bang. Jangan lepas dulu, Bang. Jangan lepas dulu, kita lihat, Bang. Jadi kalau lu cari fire eel, sili api, lu cari yang ada luka. Lu cari yang mulus. Betul. Karena kalau luka itu mesti disembuhin dulu. Betul. Dan dia kalau udah luka nggak sembuh itu kayak fin root namanya. Fin root, betul. Iya, Bang, ya. Betul. Jadi di sini udah mulus-mulus ya, Bang. Mulus-mulus. Saya ikan luka nggak saya jual. Asik. Betul. Ikan mulusannya saya jual. Iya. Saya suka yang mulus-mulus. Mulus-mulus. Harga tergantung size apa gimana? Tergantung size. Apa random? Random. Ada yang ukuran 20, ada yang 30, ada yang 40. Yang 20 cm kena berapa? Yang 20 cm kena paling pasnya 40.000-an. Yang berapa tuh? 20 sampai 30 cm. Yang 20 sampai 30 harganya ya, 40. 40. Di atas itu? Di atas 40 sampai 50 paling saya kasih 65.000. 65.000 ya. Iya.
Coba ini paling kecil mana kira-kira nih? Paling kecil ini ada nih. Nah. Ini kurang lebih gede juga. Oh iya ya. Tuh. Nah, 30-an lah ini. Lebih sih. Iya, lebih ya? Lebih, kalau dilurusin lebih. Hmm. Ini kena berapa, Pak? Kena saya bilang 40 ribu ya? Iya. Nah, yang gedenya? Yang gedenya nih. Ini kurang lebih 40 cm. Cuman kayaknya nggak mau diam nih. Sih. Oh, ini dia 40 ini. cm. Ini ada 40 cm. Kayaknya agresif, memang sehat. Iya. Itu. 40 cm itu tadi yang 65 ribu ya? Iya. Oh iya, bener. Wih, cakep banget. Udah balikin ke asalnya lagi. Ya. Yang pasti teman-teman di sini Brandsis yang mau pelihara ikan predator, yang mau jualan lagi, bolehlah menghubungi Bang Topik. Siap. Di mana masalah pengiriman aman? Pengiriman seluruh Indonesia siap kirim. Dan masalah harga ikan fluktuatif kadang-kadang ya. Naik turun. Japri aja. Tinggal komunikasi japri aja. Nomor telepon di 0882-9875-6001. Bang Topik sehat buat lu ya. Alhamdulillah. Laris ya. Amin. Ya jadi berkas semuanya ya. Amin Mas Bang Culik. Sampai ketemu lagi. Nanti akan kita spill lagi. Kita datang lagi minggu depan atau lusa akan kita review ikan-ikan yang ada di tempatnya Bang Topik. Ya. Tempatnya ada di Simone Permai. Simone Permai. Nomor 1 Jalan Jenderal 10 nomor 103. Salam ngobok-ngobok. Enggak ngobok. Enggak asik.